sih dari tadi kayaknya gelisah amat bolak-balik. Ini mereka udah nyampe airport belum ya, Mit? Kok belum ngabarin Mbak? Coba deh telepon aja. Nadis, kalian tuh udah nyampe di airport apa belum? Kok nggak ngabarin Ibu? Jantungnya anak kamu lagi, Bu. Kamu itu sakit beneran? Atau pura-pura sakit? Maksudnya? Ya, kali aja kan. Sebenarnya kamu itu males sama Dennis karena kamu belum bisa move on dari Bayu. Ana, Bayu udah meninggal. Kamu ngapain cari dia lagi, ya? Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Cuman feeling aku bilang kalau Bayu sebenarnya masih hidup. Eliza, kenapa hari ini kamu gak datang meeting lagi? Loh, emang ada meeting ya? Aku udah tulis semua meeting dan aku tempel semua di kalender, termasuk meeting hari ini. Atau sebenarnya kamu sengaja ya supaya gak datang? Kita mau kemana sih, Bulan? Lurus aja dulu. Sepi banget loh. Kamu yang benar aja, kita mau kemana ini? Aku mau kamu jawab dengan jujur. Kamu ada hubungan apa sama Mas Adi di belakang aku? Kamu ini ngomong apa sih, Mulan? Saya nggak ngerti deh. Udahlah, kamu itu palsu. Kamu bilang sama aku kamu relain Mas Adi, tapi apa buktinya? Kamu masih ngarepin Mas Adi kan? Aku tahu. Kamu ini ngomong apa sih? Nggak ngerti sih. Kamu udah salah paham ya? Bohong! Aku udah lihat kamu pelukan sama Mas Adi. Bulan, aku pelukan sama Mas Adi karena aku bisa jelasin ke kamu. Gak ada yang perlu kamu jelasin. Kamu itu tukang bohong. Sama diguna, tapi itu semua karena cukup. Aku udah gak mau denger lagi omong kosong kamu. Berhenti mobil di sini. Aku mau turun. Bulan, kamu tuh lagi hamil. Kamu ngapain mau turun? Bulan. Awas, aku lagi mau jalan deket. Kamu lagi hamil. Aku juga berhenti. Ya, kamu mau ngapain? Bulan. Nangka nomor 13, Mas. Nanti perempatan itu belok kiri. Mbak udah aman sekarang, Mbak. Saya nggak tahu kenapa pacar saya tega ngelakuin itu sama saya. Saya nggak nyangka saya diginiin, Mas. Mbak, tenang dulu, Mbak. 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 Aduh, gimana nih? Rumahnya di mana ya? Katanya belok sini. Ini rumahnya bukan ya? Ini nomor berapa ya? Oh ya benar, ini nomor 13. Kok pintu kebuka sih?
rencana gue harus berjalan mulus. Tinggal edit videonya, hancur deh rumah tangga tuh cowok. Ya, kali aja habis itu dijadiin ceweknya dia. Lumayan kan? Segini kok Dennis belum pulang ya? Mana ada kabar lagi? Al? Kamu ngapain? Nungguin Dennis ya? Iya, El. Ya udah coba deh kamu telepon atau video call. Kenapa harus di video? Ya supaya kamu bisa lihat dia lagi sama siapa dan di mana. Tapi kalau misalnya dia nggak angkat, terus lebih milih telepon biasa, wah, tanda-tanda tuh. Tanda-tanda. Tanda-tanda dia lagi selingkuh. Ya nggak mungkin lah Eliza, Dennis kan nggak kayak gitu orangnya. Ah, ya ampun Ana, kamu lupa ya? Aku ini mantan istri Dennis. Dulu waktu Dennis selingkuh sama kamu, ya kayak gini gerak-geriknya. Dia angkat telepon nggak pernah, susah banget. Halo, Beb. Ya ini gue udah nyampe rumah. Ya, ya dan nanti kita ngopi-ngopi lagi ya. Dah. Dibuang sih. Gimana sih? Kok diem aja sih? Cepetan telepon. Telepon Ana, kalau dia sampai nggak angkat berarti benar ada yang disembunyiin sama Dennis. Iya, aku video call. Oke. Kalau Dennis angkat teleponnya lama, berarti fix dia lagi ngapa-ngapain sama cewek lain. Kamu tuh kayaknya pengen banget ya, ngeliat Dennis selingkuh. Ya nggak gitu juga, An. Cuma biar kamu siap-siap aja. Kan zaman sekarang pelakor lagi naik daun. Halo sayang, maaf ya aku pulangnya telat. Ih, kok langsung diangkat sih teleponnya? Soalnya aku harus tolong orang dulu. Siapa? Tadi pas aku lagi di jalan, aku ngeliat cewek lagi dipukulin sama pacarnya. Terus aku tolongin dia. Nggak taunya dia malah pingsan. Terus akhirnya aku anterin dia ke rumah deh. Berdua aja? Enggak, aku sama Pak RT tuh. Sama warga di sini. Kamu tenang aja ya. Ya udah, nanti aku pulangnya di sini ya. Iya, hati-hati ya. Sayang.
Udah kan? Ternyata gak terbukti. Ih, Dinis ngapain sih pakai panggil RT sama warga segala? Jadi rusak kan rencana gue? Nyebelin. Kamu apa-apaan sih? Main lempar-lempar begitu aja gak ada sopan-sopannya banget kamu sama suami. Kenapa kamu buang? Ya ngapain juga aku simpen, kamu juga gak bakal pakai kan? Kamu itu aku suruh kasih ke orang, bukan kamu buang. Kamu tuh ya, udah gaji sedikit, kamu juga gak ngerti style aku kayak gimana. Terus sekarang, kamu main buang-buang aja. Itu namanya sama aja kamu tuh buang-buang uang, tau gak? Kamu itu maunya apa sih? Apa kabar kamu selama ini? Kamu selalu buang-buang uang, belanja-belanja gak jelas. Oh, kamu udah berani ya sama aku, iya? Kamu ini ya, aku tuh selama ini kayaknya gak pernah dihargain sama kamu. Kamu gak pernah mencintai aku, kamu gak pernah ngurusin aku. Sama keluarga aku aja, kamu gak pernah peduli sama aku. Aku punya istri kayak gak punya siapa-siapa, tau gak? Kenapa kamu jadi marah-marah sama aku? Ah, udahlah, aku capek ngomong sama kamu. Ih! Curiga deh. Kok papa sekarang sikapnya aneh banget sih? Udah gitu berani banget lagi ngelawan sama aku. Selama ini kan dia takut dan gak berani sama aku. Eh pak, tolong bantu pak. Aduh, Bulan kemana sih udah malam gini gak pulang-pulang juga? Mana teleponnya gak diangkat-angkat lagi? Bikin khawatir aja begini. Aduh. Ini Wulan. Halo Wulan, kamu di mana sayang? Halo, selamat malam. Halo Pak. Kami dari kepolisian ingin memberitahukan bahwa Ibu Wulan mengalami kecelakaan. Istri saya kecelakaan? Di mana lokasinya Pak? Saat ini beliau kami bawa ke rumah sakit Mitra Sehat. Oke oke, saya kesana. Astagfirullahaladzim. Sayang. Eh. Udah pulang. Maaf ya kamu nungguin aku lama. Enggak kok. Nanti kamu tidur di sini. Enggak. Gimana tadi? Udah beres. Tadi dibantuin sama Pak RT sama warganya juga. Kasian banget tuh cewek, kayaknya trauma banget deh. Yaudah yuk, gue balik kamar. Mama telepon enggak apa ya? Angkat aja. Iya, Ma. Halo, selamat malam. Dengan Pak Deni.
Mama telepon ada apa ya? Angkat aja. Iya, Ma. Halo, selamat malam. Dengan Mbak Denis. Kami ingin memberitahukan bahwa ibu Anda mengalami kecelakaan. Apa, Pak? Ibu saya kecelakaan? Pak, ibu saya sekarang ada di rumah sakit mana? Beliau kami bawa ke rumah sakit Mitra Sehat. Mama kamu kenapa? Aku nggak tahu. Yang pasti Mama udah di rumah sakit sekarang. Yaudah, kita kesana sekarang yuk. Dennis, Mama gimana, Pak? Dennis, Papa nggak tahu kalau Mama kamu ternyata jalan sama Wulan. Wulan? Jadi Mama kecelakaan sama Wulan? Terus keadaannya gimana, Pak? Sekarang Mama kamu sama Wulan, dua-duanya lagi dioperasi. Kondisinya Wulan kritis. Terus Mama gimana, Pak? Mama kamu terluka parah di bagian kepalanya. Berhasil, rumah tangga Ana sama Dennis bakalan hancur. Enak banget ngeliat dia romantis-romantis mulu. Kenapa sih sayang? Sekarang Ana sama Dennis pasti lagi perang besar nih. Ribut. Sekarang kita tidur ya. Kamu pasti bisa tidur nyenyak nih. Kan rencana kita udah berhasil. Ih, berhasil apaan? Gatot tau gak? Gagal total. Gagal gimana? Orang tadi Dennis pergi sama tuh cewek kok. Ya kamu sih, bukannya pastiin dulu semuanya udah beres, mau pulang duluan. Salah kamu ini. Kok jadi salah aku? Tugas aku itu cuma buat pura-pura jadi pacar tuh cewek. Bukan ngecekin sampai kontrakannya dia. Tetap aja tugas kamu itu. Udah sih, gagal juga gak rugi. Gak rugi gimana? Aku udah bayar tuh cewek mahal banget, Reza. Ya udah minta balikin aja uangnya sama tuh cewek, kan gagal. Aduh, emang tuh ya kalau ngomong sama kamu suka gak nyambung. Yaudah, ya. Oh, udah kita tidur aja ya. Udah malam capek. Gak, tidur aja sendiri. El! Ya istri. Macam susah banget diajak mesra-mesra.